Proses naturalisasi pemain keturunan di Timnas Indonesia menuai kritik di dalam negeri. Meskipun mendapat pujian di luar negeri, berbagai media internasional turut mengangkat isu ini. Namun, sedikit yang membahas mengenai strategi di balik naturalisasi pemain keturunan. Fokus utama mereka adalah prestasi yang diraih oleh Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih lagi, Indonesia kini menjadi satu-satunya perwakilan ASEAN dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun secara statistik, posisi Indonesia tidak diunggulkan karena berada di peringkat FIFA terendah. Mengenai langkah naturalisasi yang kini menjadi perhatian banyak tokoh dan pengamat sepak bola di tanah air, para pemain profesional di luar negeri justru memberikan dukungan. Salah satu contoh adalah Stephen Sorg, pemain keturunan Filipina-Jerman yang pernah memperkuat timnas Filipina. Ia menekankan bahwa pemain keturunan memiliki hak untuk membela tim nasional dari mana mereka berasal. Indonesia saat ini menunjukkan ambisi yang besar untuk merekrut dan memulangkan banyak pemain yang memiliki keturunan Indonesia. Saya percaya itulah adalah langkah yang tepat, ungkap Stephen dalam wawancara dengan Harimau Malaya yang dikutip dari Radar. Pada hari Senin, ia menekankan bahwa baik pemain lokal maupun yang memiliki keturunan memiliki hak yang sama untuk mewakili negara mereka. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua individu lahir dan dibesarkan di negara asal mereka. Beberapa di antaranya mungkin lahir di negara lain dan tumbuh di sana. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Saya melihat adanya masalah jika pemain keturunan Malaysia, Filipina, atau Indonesia ingin membela negara mereka, tegasnya. Meskipun demikian, Stephen mengakui bahwa di tengah meningkatnya jumlah pemain yang dinaturalisasi, terdapat resistensi. Misalnya, muncul pertanyaan mengenai nasib talenta lokal dan pengembangan sepak bola usia muda. Fenomena serupa juga terlihat di Filipina. Namun, ada fakta penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu bahwa pemain luar negeri tersebut membawa keunggulan tertentu seperti kualitas yang lebih baik dan latar pendidikan yang lebih tinggi. Kehadiran pemain asing ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan performa, harapan, dan kualitas permainan secara bersamaan. Jelasnya, Stephen menekankan bahwa perubahan dan perbaikan dalam sepak bola tidak bisa dilakukan secara instan. Kehadiran para pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan karena mereka akan mendampingi pemain lokal secara langsung. Seperti yang telah diketahui, setelah sempat mereda, perdebatan mengenai pemain naturalisasi di Timnas Indonesia kembali mencuat. Suara yang riuh mengenai isu ini tidak terlepas dari euforia Timnas Indonesia yang kini telah mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan penting selanjutnya, yaitu tandang ke Bahrain dan Cina pada bulan Oktober 2024. Dua laga tersebut sangat krusial bagi langkah Timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menuju langsung ke Piala Dunia. We'll be right back.
Namun, Erick Thohir selaku ketua PSSI sepertinya tidak mau ambil pusing terkait masalah naturalisasi ini. Dirinya lebih fokus untuk membuat timnas Indonesia lebih baik lagi. Selain itu, Erick Thohir juga menjelaskan kalau strategi ini sudah banyak dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Hampir semua negara-negara Eropa melakukan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Selagi memiliki darah Indonesia dan mau membela Indonesia, Erick Thohir akan membantu mewujudkan itu. Kita ambil contoh negara Prancis, Belanda, dan Inggris yang mayoritas diisi oleh pemain-pemain keturunan bukan asli negara itu, tapi memiliki darah negara itu dan mau membela negara itu dengan sukacita. Namun, pro dan kontra pasti ada. Namun, saya lebih fokus mengurus dan meningkatkan kualitas timnas Indonesia ketimbang mengurus hal-hal yang tidak perlu dan buang-buang waktu. Bagaimana menurutmu melihat hal ini? Apakah kamu setuju? Berikan komentarmu di bawah.